Pangdam 2 Sriwijaya, Mayjen TNI AM Putranto memberikan penghargaan kepada Wali Kota Jambi Syarif Fasa dan Dandim 0415 Batanghari pada acara syukuran peringatan hari ulang tahun ke-72 Kodam 2 Sriwijaya. Penghargaan diberikan langsung Pangdam di Benteng Kuto Besak, Kota Palembang. Pangdam menilai sinergisitas dan soliditas kerjasama antara Pemkot Jambi dan TNI yang telah terjalin baik akan melahirkan prestasi besar. Apalagi di masa kepemimpinan Wali Kota Fasa, Pemkot Jambi telah membantu Kodim 0415 Batanghari telah berhasil meraih piala penghargaan Adi Manunggal Utama Bidang Komsos. Apresiasi dan penghargaan kepada Fasa atas perannya mensukseskan kegiatan Lomba Bintar Tingkat Kodim tahun lalu. Sehingga Babinsa Kodim 415 Batanghari menjalankan program-program kerja dalam lingkup pemerintah Kota Jambi. TNI Angkatan Darat tahun 2017. Kepada Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Bapak Syarif Hidayat, 2017. Selanjutnya kepada prajurit berprestasi atas nama Kapten Kabirta, Serda Kuat Novia Suryani, Praka Zulkarnain A, dan Prada Andi Saputra. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa menjelaskan apresiasi penghargaan dari Kodam 2 Sriwijaya terkait dengan komunikasi sosial, pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodim 0415 Batanghari. Selama ini, sinergisitas pemerintah Kota Jambi dan Kodim 0415 Batanghari telah terjalin sangat baik. Peran TNI dan seluruh Babinsa sangat luar biasa, telah membantu mensukseskan berbagai program pemerintah Kota Jambi. Fasa turut mencontohkan bagaimana peran Babinsa TNI mewujudkan program Kampung Bantar menjadi percontohan di tingkat nasional. Saya ada di Benteng Kuto Besak Palembang, yaitu dalam rangka undangan hari ulang tahun Kodam 2 Sriwijaya yang ke-72, sekaligus juga ulang tahun Kowat, dan sekaligus juga kita pemerintah Kota Jambi mendapat apresiasi penghargaan dari Kodam 2 Sriwijaya terkait dengan komunikasi sosial pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh Kodim 0415 Batanghari yang selama ini sinergitasnya dengan pemerintah Kota Jambi dan juga pemerintah kabupaten Kabupaten Batanghari dan Muaro Jambi, dan atas upaya pemerintah kabupaten kota ini maka mendapat penghargaan dari Kodam 2 Sriwijaya, dan kami pemerintah Kota Jambi khususnya akan selalu sinergitas membackup kegiatan-kegiatan Kodim 0415 Batanghari, dan kami ucapkan terima kasih kepada Kodim 0415 yang selama ini telah mendukung dan juga bekerjasama dengan baik dalam menjalankan program pemerintah kota. Selamat HUT Kodam 2 Sriwijaya yang ke-72. Dirgahayu HUT Kodam 2 Sriwijaya. Tim Liputan JEK TV melaporkan.